selamat datang ya di rangkaian kelas pertama nih untuk sehari menjadi pemimpin. Jadi ini awal banget, di situ ada foto teman-teman yang lain yang sudah pernah mengikuti di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kan itu menjadi sesuatu yang lumayan membingungkan untuk kita sebagai remaja. Katanya gue udah besar, tapi kok di saat aku mau memutuskan sesuatu, kok aku nggak boleh ya? Ada baiknya kampanye ini diberikan kepada teman-teman yang selama ini memang dianggap tidak cantik. Kalau saya ingat masa kecil saya di desa Sumatera Barat, rasanya nggak pernah terpikir bahwa saya akan mencapai semua ini. Tapi itu mungkin. Saya percaya mimpi, the sky is the limit, nggak ada batasan untuk bermimpi. Yang paling berkesannya sih apa sih? Ya itu ketika aku menggantikan Ibu Marina Berg. Oke Kak, bisa di next slide kemudian. Nah, Ibu Marina Berg itu siapa? Ibu Marina ini adalah salah satu duta besar di Indonesia. Beliau perwakilan Swedia untuk Indonesia. Gugup nggak sih Kak? Gugup banget waktu itu, hari itu. Jadi cara menghadapi ketakutan buat aku, yang pertama itu admit atau mengakui. Jadi kamu harus mengakui dulu, kita ini manusia penuh dengan keterbatasan. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat ya, tanpa intervensi. Jadi tanpa intervensi maksudnya dia punya hak untuk berpegang teguh pada pendapatnya, apa yang dia pikirkan tanpa pengaruh orang lain atau paksaan orang lain untuk mengubah pendapatnya. Memang kita harus hati-hati ketika kita berbicara di ruang publik, karena bisa jadi itu malah kita memprovokasi, bisa jadi kita malah menyebarkan hoax gitu ya. Hati-hati itu perlu, tapi bukan berarti kemudian kita nggak bisa ngomong, bahwa kita bisa mengubah dunia dengan bersuara. Perkenalkan, nama saya Iren, saya berasal dari kota Soreang. Dalam bentuk pelanggaran privasi, pengawasan, perusahaan reputasi. Kenalin, aku Ami dari Kabupaten Banjar, di era digital. Halo, saya Aziza, 17 tahun, dari kota Makassar. Nadina, 17 tahun, Kabupaten Bogor. Setiap dari kita mempunyai hak untuk freedom online, yaitu kebebasan setiap individu. Halo, saya Fitri, dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika penggunaan internet pada masa pandemi meningkat sebesar. Online tanpa adanya merasa kayak terganggu gitu Kak. Untuk educate kepada orang bahwa kami berhak untuk bicara dan untuk didengar. Ya, misalnya banyak sekali kasus kekerasan seksual di media sosial seperti pengiriman foto ataupun konten-konten yang berbau pornografi dan juga adanya kekerasan secara verbal. Betul. Yang merendahkan anak perempuan sehingga tingkat kepercayaan dirinya itu menurun. Sebelum kita posting itu memang harus kita pikirkan dulu dampaknya. Benar ya. Banget. Nah, kita harus pikirkan dulu dampaknya, apakah dampak ini itu akan positif atau akan negatif itu ya. 49,76% jumlah perempuan di Indonesia ini kan sangat berpengaruh ya Kak untuk kemajuan Indonesia. Nah, berarti jika kami diberikan ruang yang aman di media sosial, kemudian kami diberikan kesempatan untuk berbicara, maka akan berpengaruh positif nih Kak untuk kemajuan bangsa kita. Kekerasan berbasis gender online, itu yang kita lihat sekarang kan, itu yang kemudian marak. Dan bahkan justru di masa pandemi sekarang, Komnas Perempuan saya membaca sejak tahun 2018 bahkan naik sampai 300% loh kasus-kasus kekerasan berbasis gender online. Kita juga sebagai anak perempuan memiliki hak kebebasan berpendapat di dunia online ya, tanpa merasa harus merasa kita nih diancam sama dunia online kayak gitu. Nah, aku mau tanya nih Pak, apakah kebijakan dan mekanisme yang sudah ada menjamin keamanan dan perlindungan online bagi anak perempuan? Bagaimana pendapat Bapak?
Dalam kondisi sekarang bisa dikatakan bahwa walaupun peraturan-peraturan yang ada ini tidak secara sempurna melindungi hak kebebasan berekspresi perempuan, namun persiapan-persiapan dan keputusan sudah kita buat semakin membawa kita ke kemajuan dalam konteks pemerataan kesempatan dan hak berekspresi bagi semua gender secara setara. Jadi lewat satu program ke program yang lain, dari satu kampanye ke kampanye yang lain, dari satu event ke event yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain, narasi ingin spiritnya itu selalu menyajikan konsistensi tentang pentingnya mendorong anak muda berani bergerak, berani berdampak. Isu-isu yang diangkat juga selalu menggunakan pendekatan yang populer dan relevan, kayak interaksi dengan anak muda langsung, sehingga Fayana dan anak-anak muda lain selalu merasa bisa terundang, selalu merasa welcome, tidak takut untuk menyumbangkan karya dan suara. Yang kemudian juga penting menurut saya adalah bagaimana kita saling mendukung satu sama lain, bagaimana kita saling menciptakan ekosistem yang akan membuat anak-anak perempuan, anak-anak muda merasa nyaman untuk berekspresi dan menunjukkan karya dan dirinya. Saya kerap kali bilang, jangan takut ngomong adik-adik, jangan takut bersuara. Cuma sebelum kamu ngomong, pastikan kamu tahu apa yang kamu omongkan. Saya tadi sudah tegaskan, saya akan bilang pada teman di kementerian dan juga ahli, apakah mungkin kita bisa membuat algoritma untuk juga penyebaran produk-produk pornografi yang bisa mengganggu orang, privasi orangnya. Sekarang gue sadar bahwa mengalihkan fokus kepada anak muda is extremely important. Karena mungkin selama ini kan interaksi sama yang tua-tua seperti saya ya, gitu. Atau yang seindustri misalnya, seprofesi yang sama. Tapi benar-benar kuncinya ada di anak muda sebenarnya. Komitmen saya tentunya adalah untuk melakukan berbagai macam bentuk komunikasi interaktif dengan berbagai macam pihak, memastikan bahwa medium online atau digital online yang kita gunakan ini betul-betul bisa kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Aku berharap Sarah pun juga memiliki jiwa kepemimpinan itu. Memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Ya kan? Jadi aku sih berharap gerakan-gerakan ini tuh gak menjadi Sarah.